baik ya sebelumnya, tentunya kita sangat berterima kasih kepada para pejuang, para pahlawan yang telah merdekakan Indonesia tanpa pamrih. Dan itu tentunya kita selalu mendoakan semoga para pejuang kita, para pahlawan kita ini diterima di sisi Allah Taala dan keluarga yang dikirimkan kita baca kasih. Dan kami pun mestinya harus berbangga ya, selama 73 tahun kemerdekaan RI ini kita berbangga karena sampai saat ini negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terpecah-pecah ya, masih tetap negara Kesatuan Republik Indonesia. Tinggal kita bagaimana mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh pejuang-pejuang ini. Jadi kita sebagai aparatur sipil negara wajib hukumnya untuk mengisi kemerdekaan, karena kita tidak ikut berjuang. Perjuangan kita adalah bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan tugas kita sebagai ASN. Itu mungkin yang perlu dipahami oleh teman-teman ASN, terutama di lingkungan Pusikan waktu itu. Pemerintah sampai saat ini sudah berjalan dengan baik, semua baik itu infrastruktur, kemudian SDM, kemudian segala sektor sudah dikerjakan dengan baik. Mungkin nanti ke depan kita akan bekerja keras lagi agar bagaimana nanti masyarakat itu punya kemauan dan punya kesadaran bahwa Indonesia ini memang milik kita semua, sehingga kedepannya harus bangga dengan negara Republik Indonesia, dan kita harus mewujudkan bagaimana supaya kita bisa menjadi negara kuat dan kita bisa bersaing dengan negara-negara lainnya. Dengan kemerdekaan yang 73 tahun ini, mari semua apa namanya masyarakat Indonesia, terutama kami di lingkungan Pusikan Horti, harus ikut berkontribusi ya, untuk mengisi kemerdekaan sesuai dengan tugas dan fungsi institusi kami. Baik, jadi kita ini kan selama ini banyak yang produk-produk hortikultura yang masih impor. Padahal kita sendiri sebetulnya sudah banyak yang sudah dihasilkan oleh Pusikan Horti bersama balai-balai. Tinggal sekarang kita kemauan kita bagaimana kita mempromosikan produk-produk unggulan hortikultura kita, bagaimana kita strateginya kita, dan tentunya itu harus didukung oleh kemandirian kita, kemampuan kita, dan kerjasama kita. Tidak bisa lagi kita berbicara sendiri-sendiri, tidak ada semacam ego, tapi harus kita harus berjuang berbasis timber. Saya pikir, saya meyakini bahwa nanti ke depan produk-produk hortikultura yang telah dihasilkan oleh Pusikan Horti bersama balai-balai itu nanti akan bisa bersaing dengan negara luar. Tentunya juga Kementan sudah berbuat banyak ya, sejak 3-4 tahun ini yang dulunya impor beras, kemudian jagung impor, sekarang sudah ekspor. Beras ekspor, jagung ekspor, termasuk juga bawang merah juga ekspor. Tinggal nanti bawang putih, itu nanti kita mungkin dalam 2 tahun ini juga kita akan swasembada, bahkan nanti mungkin kita bisa ekspor juga, termasuk jeruk. Jeruk kita siap ekspor. Ya, tinggal bagaimana kita link juga dengan kementerian terkait lain. Jadi saya yakin nanti untuk kurang ke depan kita bisa bersaing dan bisa ekspor produk-produk dalam negeri kita.
Ya. Jadi kemerdekaan kita ini rakyat Indonesia. Ya. Jadi saya merasakan ada kegembiraan, Pak. Kegembiraannya kenapa? Kita aman dari di negara Indonesia ini, jadi NKRI, jadi Negara Kesatuan Indonesia, yang artinya aman segala kejahatan, ya aman segala masyarakat keseluruhan ini kita aman, ya sentosa, ya itu Pak. Sekira memang kita yang penting keamanan dan ekonomi tentunya berjalan bagaimana biasanya. Arti kemerdekaan yang ke 73 bagi kami adalah kita harus mengenang para jasa pahlawan yang telah mendahului dengan bersusah payah untuk memenangkan Indonesia dalam penjajahan pada saat itu. Dan untuk selanjutnya kami berharap bahwa dengan pengisian kemerdekaan yang ke-73 ini rakyat semua bisa sejahtera. Ini merupakan hasil kerja kita bersama. Jadi seluruh bangsa Indonesia harus terus menerus bangun bangsa ini secara bersama-sama supaya kita semakin merdeka, semakin saya maju dan sangat berarti ya. Karena perjuangan kita di masa lampau itu para pahlawan itu butuh benar-benar perjuangan yang sangat dahsyat ya, sampai darah bercucuran. Maka dari itu wajib untuk kita generasi penerus merayakan hari kemerdekaan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa raga untuk jasa para pahlawan kita. Harapan kita ke depan barangkali ini kan negara Indonesia ini sedang berupaya apalagi melakukan pilpres ya, memilih presiden dan wakil presiden untuk 2019 sampai 2023 ya. Nah, mudah-mudahan dengan pertumbuhan ekonomi kita ini lebih baik ke depan ya gitu, tentunya ya dengan seadil-adilnya ya, masyarakat. Supaya pemerintah kita semakin bersih, semakin jujur, dan semua pihak selalu bekerja sama gotong royong untuk membangun Indonesia ini. Harapan tanpa terkecuali. Saya ke depan ya, untuk pemerintahan kita semoga lebih maju, lancar, perekonomian tidak terpuruk, segala-galanya pokoknya bebas dari KKN, korupsi, nepotisme, pokoknya maju terus Indonesia. Pegawai yang junior ini terus dimotivasi untuk mencari pendidikan supaya dia lebih bisa mengembangkan ilmunya, dan kalau menjadi pemimpin tentunya pemimpin yang betul-betul bisa amanah kepada pemerintah ini ya, khususnya di pertanian ya Pak ya. Saya tentu saja saya bisa meniru senior-senior saya yang terbaik ini, kemudian mengambil pengalaman-pengalaman success story mereka, kemudian ikut menjadi PNS yang berkompeten seperti PNS-PNS sebelumnya di instansi ini, dan ikut membangun instansi Puslitbang Hortikultura bersama dengan pegawai-pegawai lain. Kalau cita-cita saya ke depannya, saya terus optimis untuk ke depannya, mudah-mudahan insya Allah ada peluang untuk menjadi abdi negara atau menjadi seorang PNS. Amin. Merdeka. Merdeka.